Baik pemirsa, kali ini kita akan memperbaiki Mariko, sebelah TV berkali karena merek LG ya, slim. LG slim pure black. Kita akan, ini ceritanya TV-nya mati total ya, ataupun matot. Ceritanya TV ini tadinya bila dicolok ke listrik MCB rumah langsung anjlok, ataupun kalau bahasa orang sini lompat ya, ataupun menembak. Jadi mungkin tadi karena di sini ampernya tinggi, kami colok screen-nya langsung putus. Coba kita perbaiki TV ini. Bagus. Yes, paling. Coba kita periksa di bagian mana. Ini pushnya, screen-nya udah putus ya. Ini saya nampak hitam. Berapa meter, Gus? Kita coba ambilkan dulu tes meter. Ini kerusakan seperti ini biasanya di bagian sini ya, power supply. Power supply sini. Bagian power supply. Oke. Mungkin di bagian TR sini. Ataupun di mana? Coba kita periksa. Oh, di sini terukur short. Ya. Terukur main. Atau meter nih, tidak. Nah. Ini tegak di sini short. Coba kita cari penyebabnya. Panas solder. Mohon maaf pemirsa, ini berserak sekali ya. Banyak TV. Ini sepertinya berasal dari transistor regulatornya di sini. Biar timah. Sini. Wih.
sini elko besar sudah tampak apa normal pemirsa, tidak terjadi korslet lagi ya. Nanti kerusakannya di bagian resistor sini, di bagian ini power supply. Ini kodenya tidak kelihatan, tidak fokus. Di sini terbaca kodenya STR W6554A. Itu tipe LG ya. Tidak kelihatan, tidak fokus pemirsa. Tidak fokus. Coba langsung kita ganti aja ini pemirsa ya. Cek. Ternyata di sini stoknya habis ya. Stok untuk IC regulatornya habis, terpaksa kita ambil dari rekan dulu dari toko sebelum salam ya. Ini rekan saya akan menjemput alatnya dulu. Jadi videonya kita akan jeda sejenak ya pemirsa ya. Benarkah apa ini? Ya. Ini dia pemirsa, setelah kita jeda ya. IC regulatornya. Ini regulator secilin aja. Ini dia yang rusak tadi. Rusak, kita ganti dengan yang baru. Ini tadi belinya di tadi rekan ya, toko Julia Elektro Subulus Salam, Pak Boncit. Ini tadi STR ini mengalami short ya, ataupun hubung singkat sehingga TV-nya mati total. Coba kita ganti dengan yang baru ya, yang kualitasnya lebih oke. Pak Boncit. Lebih oke Pak Boncit. Pasangkan. Pak Boncit. Dipasang. Nah dia pemasangan Pak Boncit. Kesulitan dalam memasukkannya ya. Ya, banyak ya. Ya. Ternyata ini peyot pemirsa. Jeda dulu. Dan jeda mengambil obeng ini bengkok tadi ada ya. Obeng Gus. Tam. Jadi tukang remote kita ya di seputaran Subuh Salam dan sekitarnya selalu berdagang remote ya. Kini. Kita solder.
Dengan timah ya pemirsa ya, soldernya ya, jangan pakai batu, jangan pakai lem lilin. Nanti kalau dibikin lem lilin, ya harus kita masuk entar. Ini belum masuk pemirsa. Gak apa-apalah ya, kurang-kurang segadang. Masukkan, lalu kita solder di sini. Nah, masuknya pemirsa. Sembari kita perhatikan juga pemirsa, apakah mungkin solderannya ada yang menyatu ya. Kita harus hati-hati dalam solder, apalagi di bagian power supply seperti ini ya. Oke. TV siap diledakkan nih. Coba ukur dengan apometer. Ini dia apometernya. Coba ukur. Sudah normal pemirsa. Coba kita pasang mesinnya. Dan juga pusnya kita pasang, fuse-nya ataupun screen ya yang terbakar kita ganti juga dengan yang baru. Oke, terus kabel AC-nya kita pasang. Nah, udah nyala. Oke, coba kita colok TV-nya. Kita lihat tampilannya pemirsa. Apa pemirsa? Tidak nyala pemirsa. Ya, ini TV-nya sudah normal ya. Tampak sudah hidup. Sudah hidup pemirsa.